musisi dari Indonesia ini benar-benar membawa pesan kedamaian, perdamaian untuk. Follow me. Stop war. Stop war. We hate war. We hate war. Stop war. Stop war. We hate war. We hate war. I loved it. I mean, I love the music. I love everything they said. I support no war. Right. I'm glad someone is with that much energy transmitted them to the public. Yeah. Hey semuanya, jumpa lagi denganku Didi Lejavani dan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di YouTube aku. Terima kasih sudah support YouTube channelku. Di video sebelumnya kalian sudah melihat beberapa pendapat, komentar baik dari aku sendiri maupun dari spectator, salah satu spectator yang melihat konsernya Voice of Bacaprod di Luzin, Geneva, Swiss. Yang baru saja kalian lihat di video sebelum ini, dia mengatakan bahwa dia sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Voice Bacaprod, maksud aku, seperti no war, we hate war, we love peace, seperti itu. Dan pesan yang disampaikan oleh Voice Bacaprod benar-benar mengena kepada para penonton saat itu. Dan ini adalah memang pesan yang memang bagus sekali dibawakan oleh Voice Bacaprod. Musisi dari Indonesia ini benar-benar membawa pesan perdamaian untuk siapa saja yang melihat performance mereka. Let's check this out. What do you think? Yeah, I loved it. I mean, I love the music. I love everything they said. I support no war. Right. I'm glad someone is with that much energy transmitted them to the public. Yeah. Stop war! Stop war! We hate war! We hate war! Stop war! Stop war! We hate war! We hate war! You ready to sing along with me? Yeah! Try to say it. Stop war! Stop war! Follow me! Stop war! Stop war! We hate war! We hate war! Stop war! Stop war! We hate war. We hate war. Ready? Ready. Are you ready, guys? Let's go. Stop war. We hate war. 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 Okay, war.
pada saat konser Voice of Bacheprot usai, aku ya berbicara dengan beberapa pengunjung, dan ada yang seperti yang kalian lihat, ada yang mau direkam dan ada yang tidak mau direkam. Yang tidak mau direkam ini mengemukakan pendapatnya bahwa apa yang dimainkan oleh Voice of Bacheprot ini benar-benar mengesankan sekali bagi mereka. Dan mungkin ada satu yang dia bilang ini mereka membawakan musiknya jauh lebih bagus daripada yang aslinya. Aku belum tahu yang mana itu, nanti aku akan cari, dan teman-teman pasti juga menyukai performance dari Voice of Bacheprot terlepas dari lagu yang mereka bawakan milik orang lain atau milik mereka sendiri. Dan kalau boleh jujur, aku sendiri sangat sangat terkesan dengan performance dari Voice of Bacheprot, karena mereka itu unik bagi aku, karena cewek berjilbab dan mereka membawakan musik yang cadas, yang sangat mungkin belum ada saat ini ya, cewek-cewek muslim yang membawakan musik-musik yang cadas seperti itu. Jadi menurut aku terus berkreasi, terus melakukan inovasi-inovasi musik yang bagus, yang menginspirasi dengan syair-syairnya yang membawa perdamaian bagi semua orang, sehingga apa yang kita semua inginkan tercapai, yaitu mendapatkan atau menciptakan perdamaian di seluruh dunia melalui message yang Voice of Bacheprot bawa melalui lagu-lagunya ya. Dan again, teman-teman, terima kasih banyak sudah mendukung channel aku. Jika kalian suka video ini, jangan sungkan klik likes, juga subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan konfirmasi atau notifikasi saat ada video terbaru dari aku. Comments, feedback dipersilakan, dan aku akan menghargai komentar feedback kalian. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi COVID-19 ini belum usai. Aku Didi Lujawane, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Oke, ciao.